Assalamualaikum, nama saya Citra. Assalamualaikum, nama saya Raya. Assalamualaikum, nama saya Alfa. Kami dari Paman Cibulakan Cianjur Jawa Barat Indonesia. Dadah. Assalamualaikum. Persiapan peregangan skecing hari Senin tanggal 19 Desember. Kita mendapat teman dari Jakarta yang akan membangun Masjid Jami' Thoriqul Huda. Hari Senin survei lokasi request pembukaan jalan. Lapang. Ya. Sudah berfungsi. Persiapan pengambilan alat-alat untuk bekerja di lokasi tujuan. Ini posko kita, teman-teman. Ini suasananya. Di sana latar belakang ada pembagian ransum. Masing-masing personal mendapatkan jatah satu paket bekal. Dua buah roti dan air mineral dan buah kiriman dari saudara-saudara di Bekasi. Pasukan relawan menuju lokasinya masing-masing. Yang sudah kita bersihkan dahulu, sudah didirikan tenda. Kerjo ditambah kamar mandi dan persiapan akan terjadi pengangkatan relawan. MCK lebih bisa terjamin. Untuk MCK saja, manfaatkan barang-barang yang ada. Di sini juga nanti akan dibikin tempat wudhu, insya Allah, supaya tidak antar. Alhamdulillah, tempat wudhu sudah jadi. Bersihkan piring, asah-asahnya, mencuci piringnya seperti ini. Santai. Setelah menurunkan genteng di rumah Pak Agus, menurunkan genting di rumah Bapak Anies, mau mengevakuasi genting, membuka jalan dan membersihkan puing di rumah Ibu Ihat. Puing-puingnya seperti ini. Jalan yang sempit bisa membangun rumah seluas ini dan dua lantai. Proses jalannya sempit. Masih genting di rumah Bapak Abud sudah hampir selesai. Ini pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh eskavator. Bapak Anies gerimis. Masih kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita sedang di rumahnya Bapak Mulyana, salah satu korban gempa Cianjur. Saudara-saudara, ini adalah ada lubangan di bekas galian darurat ini ya. Ini waktu evakuasi yang dilakukan oleh warga terhadap keluarga korban. Di sini ada dua keluarga yang tertimbun dan dua orang meninggal. Sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka berat. Bapak Mulyadinya sendiri sedang mengalami patah-patah tulang di bagian belakangnya. Ini kita sedang mengevakuasi untuk membersihkan puing-puing bangunan rumah yang berlantai 3.